é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano, e é Kibir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Fosturi! Anda Fosturuti! Anda Pizzeri! E é Kete Pizzeri! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Hasil di luar dugaan terjadi pada semifinal Piala Raja Arab Saudi. Cristiano Ronaldo yang berjuang sekuat tenaga demi meloloskan Al Nassr ke final Piala Raja Arab Saudi harus tersingkir dengan skor tipis atas Al Wahda. Oke sobat, berikut penjelasan selengkapnya. Cristiano Ronaldo sudah dapat dipastikan tersingkir dari kompetisi Piala Raja Arab Saudi. Hal tersebut diakibatkan dari kekalahan atas Al Wahda dengan skor tipis, yaitu 1-0. Duel yang dilangsungkan di markas Al Nassr tersebut memanglah berlangsung sangat sengit. Al Nassr yang mendominasi jalannya pertandingan harus rungkat di depan publik sendiri. Al Wahda yang hanya bermain dengan 10 orang saja, usai salah satu punggawanya dihadiahi kartu merah dari oleh sang wasit. Akan tetapi dengan hal tersebut, Ronaldo dan kawan-kawan pun tetap tak bisa mengejar ketertinggalan satu gol tersebut. Hasil tersebut membuat sang mega bintang tak mampu memenangkan satu trofi apapun di musim ini. Ya, mengingat juara Liga Arab Saudi Pro pun sudah mustahil untuk diraih juga musim ini setelah menelan pil pahit dari Al Hilal pada pertandingan sebelumnya. Pada pertandingan versus Al Wahda tersebut, Al Nassr melepaskan 24 tembakan dengan 6 tembakan on target, sedangkan Al Wahda sendiri melepaskan 5 tembakan dengan 1 on target yang berbuah gol. Ya, usai pemecatan pelatih Rudy Garcia, Al Nassr sendiri mengalami 2 kekalahan beruntun. Dengan semua hal tersebut, apakah Ronaldo akan menetap di Al Nassr musim depan? Patut kita nantikan kelanjutannya. It's so